kita belajar fisika materi baru yang minggu kemarin kita singgung-singgung, yaitu tentang elastisitas pegas ya nak. Kalau istilah-istilah yang kita bahas adalah pegas, ya terjadi sifat pegas dan manfaatnya, dan hukum yang berlaku di dalamnya, yaitu namanya hukum Hooke. Yuk, kalau belajar tentang elastisitas berarti apa? Nah, itu artinya yuk, berarti sifat pegas atau sifat satu bahan dan elastis, nggak cuma pegas sih. Maksudnya bahannya macam-macam ya. Nah, pegas itu ada yang dari metal, ada yang dari karet, ada yang dari plastik bahan, ya toh. Lalu yang kita akan pelajari adalah yang dari metal. Kenapa nak? Karena yang dari metal itu sifat kelenturannya lebih besar dan energi yang dihasilkan lebih banyak. Yo, untuk apa nak? Energi untuk keperluan kita dalam kehidupan. Gitu. Mulai dari yang kecil, misalnya di ballpoint kalian ada pegas atau pen, nah istilahnya, nah ada pegas atau pen. Kemudian banyak hal di rumah, ya mungkin di spring bedmu, ya atau di motor kalian, ya toh di motor kalian itu di antara roda-roda kan ada pegasnya, ada pennya. Nah itu untuk menahan kita biar kita nyaman. Jadi kita membutuhkan energi dari pegas. Ya, sekarang masing-masing bekas punya nilai konstan elastisitas, namanya kan ya, ini itu sih yuk. Lalu hukum hukumnya kita hukum hukum umumnya dulu. Jadi kalau bekas diberi beban, nah bekas kita tarik gitu kan otomatis ketambah panjang ya kan, kita beri beban atau kita tarik kan ketambah panjang. Nah ketambahan panjang itu sebanding dengan kekuatan tarikan kita atau sebanding dengan besarnya beban yang kita berikan. Nanti kalau tarikan atau beban kita ambil kembali, maka bekas itu akan kembali pada kondisi awal kan gitu. Nah ini hukum-hukumnya, ya hukum-hukumnya, sama E, ya sama dengan K, ya ini konstanta bekasnya, ya atau kalau mau nyari delta E-nya, pertambahan panjangnya berarti dikasi tanya atau terserah kita. Kalau saya yang mau dikendaki ya kalau terserah misalnya saya yang mau dikendaki, maka tinggal memposisikan besaran yang berkaitan. Yuk nih jadi ini ya nih, yuk ada bekas nih, ada bekas. Nah bekas kosong panjangnya awal L0 punya konstan kata. Lalu, yuk kita kasih beban, kita kasih beban. Nah, ini bebannya F, ya atau W, berat beban. Nah, maka akan bertambah panjang sebesar delta L. Nah, delta L di sini maksudnya sebanding dengan beban yang kita berikan. Gitu ya, nak. Kelihatan nggak tulisan itu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, jadi itulah hukum-hukum yang berlaku pada elastisitas atau pada kondisi pegas. Kemudian, ya, ini kan kalian juga udah pernah saya kira bahwa ada pegas, kalian tarik-tarik gitu ya kan, waktu mainan kecil, anak kecil itu ditarik-tarik. Nah, tambah panjang begitu tarikan dilepas. Nah, kembali lagi ke panjang semula. Seandainya pegas kamu tarik-tarik gitu, terus nggak bisa kembali lagi kondisi semula, artinya apa? Ya, artinya sifat elastisitasnya sudah habis. Nah, gitu, nak. Ataupun karet, kalau kamu tarik sampai molor gitu, dibalikin lagi sudah nggak bisa. Nah, artinya sifat elastisitasnya habis. Tapi kalau masih bisa balik seperti semula, berarti masih sifatnya elastis masih ada gitu. Ya, oke, paham ya, nak? Paham, sayang? Paham, Bu. Nah, sekarang dirangkai. Bisakah ini pakai dirangkai atau disusun? Ya, sekarang bagus ya. Ini bagus.
bagi lanjut susunan tugas. Ini fokus nih yang ini. Yuk kita susun disusun biar mendapatkan energi yang lebih banyak lagi atau sifatnya kita bisa fungsikan. Yuk sekarang susunan tugas. Yang pertama ya susunan tugas. Yuk atau rangkaian tugas. Susunan tugas. Nah, yang pertama itu Feby. Nah, Feby ya. Ini tugas satu, ini adalah tugas dua. Nah, dikasih tugas F. Ini ada kelas satu, ini ada kelas dua. Lalu, ini sifatnya yang kalian mesti pahami, yuk, di sini, yuk. Total ya, ini total sama dengan beban pada beban 1 sama dengan beban pada beban 2, ini bebannya sama. Kemudian delta X total pertambahan panjang total sama dengan pertambahan panjang beban 1, ini delta L total ditambah delta L 2. Nah, kemudian dari delta L pertama untuk tadi ini kita ambil. Berarti S, S total dibagi K total ya, sama dengan yuk S1 dibagi K1 ditambah S2 dibagi K2 ya. Kemudian karena X-nya sama, kita bisa coret nih X-nya. Nah, kita corak X-nya. Jadi tinggal 1/1 tang. Nah, sama dengan 1/1 ditambah 1/2. Nah. Nah, kemudian di sini kita ringkas nah matematikanya biar kita nggak kebanyakan nulis. Ya, berarti di sini totalnya sama dengan kelas 1 kali ini ke sini aja. Jadi ke sini ya. Yuk, berarti totalnya. Yuk, ini matematisnya. Matematis, mana yang nanti kelihatan nggak di sini ya? Ke sini deh. Yuk, berarti sama dengan kelas 1 kali K2 dibagi K1 terus K2. Ini akan ditulis ulang di sebelah sini. Ini K2 ya, K2 atau sama dengan K3 ini ya, sama dengan K1 kali K2 dibagi K1 plus pada nih yang ada pada rangkaian seri ini, jadi persamaan awal enak ya. Halo, kelihatan nggak tulisan Bu? Kelihatan Bu. Nah, jadi ini ya, ini udah dirinci tadi persamaannya ya, bahwa F total untuk rangkaian seri sama dengan F1 untuk beban 1 sama dengan beban untuk beban 2. Tapi pertambahan panjang total sama dengan pertambahan panjang 1 ditambah pertambahan panjang 2. Lalu kita ambil bahwa pertambahan panjang sama dengan F kalau dibagikan seperti pernyataan hukum Hooke. Nah, ternyata kita dapatkan pertama K total atau K seri ya, sama dengan K1 kali K2 dibagi K1 plus K2. Itu ya, jadi ini kalian harus ingat-ingat. Kalau misalnya lupa, kembali lagi nih di web. Oh iya, sisi-sisi kalau kalian paham, insya Allah murid enggak lama ya, jadi bukan ditebak-tebak gitu. Bukan kita berdebat, tapi betul-betul kalian memahami persamaan yang di atas.
tapi ya tahu maksudnya, tahu asalnya gitu loh, nggak tiga-tiga ujuk-ujuk gitu ya. Kalau fisika ya, ayo udah paham, udah ya nang, sudah ayo yuk contoh soalnya sekarang. Soalnya tadi ya langsung ya nih contoh soal. Yuk contoh soal. Yuk contoh satu. Nah, soalnya 300 misalnya. Contoh komputer. Contoh dua. Berapa delta L total? Nah, delta L 1, delta L 2. Nah, ini artinya tak satu sama tak dua nggak sama, nggak sejenis, nggak apa-apa. Nanti kalau sejenis lebih mudah lagi, yang nggak sejenis kita misalnya. Kayak kamu punyanya ini kok. Yuk kita hitung, berarti ini sama totalnya dulu, yuk berarti sama-sama tadi tak satu ya, berarti tak satu berarti 300, satuannya 200 dibagi 300 ditambah 200. Nah, yuk dicoret nih nolnya, dicoret nih lainnya, dicoret nih nolnya. Ya nggak kebanyakan mikir, nah ya nggak kebanyakan lakukan maksudnya. Jadi tangannya 300, biasa 300, tambah dibagi 5, ya tangannya 600 dibagi 5, tangannya 120 Newton per meter. Yuk, itu kan totalnya seri, yang seri. Nah, yuk sekarang dibuktiin delta L1, delta L1 di sini ya. Yuk, delta L1 sama dengan L1 dibagi sama dibagi satu sama dengan. Oh iya, F-nya belum diketahui, ambil aja ini 10 Newton. Nah, 10 Newton. Nah, 10 dibagi, ya, dibagi satunya 300 meter, nah, tapi ini meter. Ya, atau sama dengan 10 per 3 senti. Gitu ya, nak ya. Ya. Nah, terus delta L juga. Oh, delta L total belum, nah udah hitung dulu. Maaf nih, delta L totalnya belum dari dulu. Delta L total. Nah, tampaknya L total dibagi total. Jadi sama dengan 10 dibagi 120 meter. Ya. Atau sama dengan 1/12 juga nggak apa-apa nih, 1/12 meter. Terus delta L1 sama dengan nyo F dibagi K1 berarti 10 dibagi 3 100 ya. Yuk berarti sama dengan coba lagi 1/30 meter. Yuk itu delta L1. Delta L2, nah sama dengan yuk 10 dibagi 2 dibagi 200 berarti sama dengan 1/20 meter. Nah sekarang itu kan nih delta L total awalnya delta L1 ditambah delta L2. Ya tadi 1/12 sama dengan 1/30 ditambah 1/20. Nah, sama nggak itu kira-kira? Oh,
ini ya, delta air muka 1/11, delta air 1/30, delta air 2/20. Yuk coba deh hitung, yuk berarti ini aman, yuk berarti sama-sama. Berarti 1/60 berarti 2 dibagi 60 ditambah 3 dibagi 60 sama dengan 5/60. Sama dengan 1/12. Oh iya betul, bahwa delta S total sama dengan delta L. Oh maaf, delta L total sama dengan delta L1 ditambah delta L2. Gitu ya. Halo, halo sayang. Halo Nana. Iya ya. Ya, kasih itu masing-masing punya pertambahan yang tebel, yang kayaknya 300 itu berarti lebih tebel, nah, ya, berarti lebih tebel itu pertambahnya panjang lebih pendek dibanding yang pegasnya tipis gitu, ya kan? Atau bekasnya pernya kecil, pernya tipis, kawatnya kecil gitu. Nah, itu pertambahan panjangnya lebih besar. Ya. Paham ya? Ayo ini rangkaian seri atau susunan bekas seri itu sistemnya. Sudah? Sudah, sekarang yang paralel ya. Yang paralel ya, Nang. Halo. Iya, Bu. Ayo, Ibu Agus ya. Ayo, Ibu Agus yuk. Yuk, berikutnya. Sekarang ya, paralel. Ya, nah,
Ayo, itu jadi sifatnya nih yang paralel. Ayo, S total, sama dengan S satu tambah S dua, delta S total, sama dengan delta S satu ditambah delta S dua. Ya, kemudian S totalnya sama dengan S satu tambah S dua. Kalau ada K lagi, ya tinggal tambah S tiga, tinggal tambah S empat. Ya, tulisan itu jelas ya nak, jelas bisa dilihat. Bisa Bu. Bisa Bu. Ayo, lalu contohnya. Contoh soal. Jadi, kalau satu ini S10, biar tak kepadatan. sejenis atau bekasnya identik, artinya beban F ada di tengah-tengah di antara dua bekas, nah karena bekasnya identik,
ya. Nah, bukannya ada di tengah-tengah. Paham? Paham ya, Nang? Paham, sayang? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, ya. Yuk, tanam tasnya. Jadi, maka beban ditaruh di tengah-tengah di antaranya. Nah, sekarang lanjut, oke? Okay? Lanjut, andai kata. Bekasnya nggak identik, bisa nggak? Nah, yuk, coba yuk. Andai kata bekasnya nggak identik nih, biar aku sini, biar contoh yang kedua. Ya, andai kata, yuk, kan satunya. Yuk, kan satunya 300. Nah, kan duanya 200. Nah, berapa delta R1, delta R2, R1, R2-nya? Ya, yuk, ini persamaan kita tinggal ganti. Yuk, berarti ini 300. Nah, tambah 200, sama dengan 500. Nah, 100. Nah, terus berarti SPA-nya nih, 10 dikasi 500 atau sama dengan 10 per 5 senti atau 2 senti ya. Yuk, kalau ditendangi delta L total sama dengan delta L1, delta L2 berarti juga sama dengan 2 senti. Nah, terus sekarang pernyataan S1 apakah sama dengan S2? Nah, coba kita buktiin ya. Yuk, untuk bekas yang beda jenis. Nah, yuk, untuk bekas yang beda jenis nih. Yuk, seperti tadi S1 sama dengan delta L1 pangkat 1. Nih, nah kita masukkan nih, delta L-nya 2 senti, 2 kali 10 pangkat 2 karena senti jadi 1 meter, kali 3, 100. Nah, berarti hasilnya, ya hasilnya 2 kali 3, ya hasilnya 2 kali 3, sama dengan 6 meter. S2 berarti sama tadi ya, sama dengan delta L2 yaitu 2 senti jadikan meter kali 200. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 meter. S2. Nah, terus di sini S totalnya berarti 10. Tamatnya 6 tambah 4 di situ. Nah, di sini F1 gak sama dengan F2 karena F1 6, F2 nya 4, di jumlah sama dengan 10 sih, hanya F1 gak sama dengan F2. Di kendatinya delta L1 sama dengan delta L2. Apa kira-kira nak diletakkan di mana? Diposisikan di mana bebannya? Ayo, bebannya diposisikan di mana? Kalau gayanya 1, 6 ton, 1, 4 ton. Yuk, berarti posisi F-nya ada di, yuk ini berarti ada hubungannya dengan kesetimbangan nih. Yuk, kan dikendakinya R1, delta L1 sama dengan delta L2. Walaupun nggak kejenis. Nah, ternyata kalau bebannya taruh di tengah, nah F1-nya iya nggak bakal kita dapatkan pertambahan yang sama. Di sini untuk mendapatkan pertambahan panjang yang sama, maka F1-nya harus 6, F2-nya harus 4. Berarti posisi bebannya harus ada di dekat 6, Bu, ya, 6 ton. Iya, berarti digeser nih gambarnya. Gambarnya digeser. Berarti bebannya cenderung menuju ke dekat F.
sangat menuju ke beban yang besar dari di sini bukannya. Nah, nggak di tengah lagi. Itu di sini punya 6, di sini punya 4. Itu. Jadi sifatnya ternyata keseimbangan ikut bergabung. Walaupun pekatnya tidak sejenis, tapi bisa menghasilkan pertambahan panjang yang sama. Gitu. Terus gimana nak sebaiknya? Andai kata suatu saat kalian mau bikin memerangi tugas, pokoknya beda-beda semua gitu. Berarti kamu memposisikan beban sesuai dengan tugas yang kamu susun. Kalau kebetulan tugasnya sejenis sih, alhamdulillah, berarti mudah lagi. Nah, nanti ya kan kalian nasibnya anak-anak IPA kan anak-anak teknokrat. Siapa tahu ada yang mau ngambil jurusan metalurgi, mau ngambil jurusan mesin, sipil, gitu kan urusannya dengan ketimbangan. Nah, sekarang bahannya, energi yang diperoleh, andai kata dari bekas, nggak masalah sih. Kalian bisa menyusunnya secara paralel. Tapi usahakan kalau ada bekas-bekas yang sejenis, gitu. Artinya lebih mudah kita memposisikan beban berada bekas yang kita rangkai. Gitu ya, nak. Tapi kalaupun nggak sejenis, nggak masalah, kan? Kalian bisa, kan? Gitu, nggak? Bisa, ya? Bisa, ya, nak? Ya, berharap ya kalian anak-anak sukses nanti, mulai dari sekarang. Ya, mau di teknik mana, perguruan tinggi, udah siap untuk menampung kalian. Oke? Jadi ini rangkaian seri dan paralel. Kemudian nanti kalau campuran ya kalian tinggal mengkondisikan masing-masing. Bisa kan ya, ada dua seri, ada dua bekas di paralel, lalu di seri dengan satu bekas lagi. Nah, kalian bisa menyusunnya. Gitu ya. Nah, ini kita coba. Yuk kita coba buka video kalian ya, yang ibu dapat kemarin dari kakak-kakakmu mahasiswa UIN jurusan fisika, yang barangkali juga ada di antara kalian yang mengambil jurusan fisika ya kan, di UIN juga ada atau mengambil teknik fisika banyak nak. Jadi coba yuk, udah dibuka belum kemarin? Yuk kalian udah lihat belum kalau beban disusun paralel tapi jenis bekasnya beda, akan kalian dapatkan pertambahan panjang yang beda. Kenapa? Karena bebannya ditaruh di tengah ya, karena bebannya ditaruh di tengah. Coba ini yang ini, kalau bebannya ditaruh di tengah, maka delta L1 berapa, delta L2 berapa, kita yuk dihitung yuk. Kalau bebannya ditaruh di tengah nih, bagus sebelah. Nah, kalau bebannya ditaruh di tengah, di sini, jika, yuk, jika R1 sama dengan R2 sama dengan 5, ya. Jadi di sini 5 semua, bukan taruh di tengah. Nah, yuk, maka delta R1 sama dengan R1 dibagi 1 sama dengan 5 dibagi 300. Nah, ya, atau sama dengan 5/3 senti. Terus delta L2 sama dengan, yuk, F sangat 2 dibagi 2, berarti 5 dibagi 200. Nah, berarti sama dengan 5/2 senti. Jadinya ya, kalau bebannya ditaruh di tengah, jadi pertambahan panjangnya beda. Yang delta L1 lebih pendek dibanding delta L2. Nah, terus tapi kalian jangan bilang berarti delta L1 nggak sama dengan delta L2 dong, Bu. Iya sih, nah memang gak sama karena memang beban kalian beda. Nah,
sekarang kalau kita mengendaki delta L-nya sama, berarti bebannya harus diposisikan pada bekas yang K-nya lebih besar. Gitu ya, nah. Nah, jadi tergantung gimana kita memposisikan beban terhadap rangkaian bekas-bekas paralel. Ya. Oke, nggak masalah kan? Bisa kan? Bisa kan ya, nak? Yuk, sekarang mau dikendali delta L-nya sama untuk bekas yang berbeda tadi, atau mau mengendaki S-nya terbagi menjadi dua yang sama, artinya bebannya dari tengah di antara dua bekas. Nah, yuk nanti kalau pada kenyataannya, ya kita posisikan, ya menghasilkan pertambahan panjang yang sama, walaupun bebannya harus digeser ke arah bekas-bekas yang hanya besar. Seandainya bekasnya macam-macam, bervariasi gitu maksudnya. Ya berharapnya ya bekasnya sejenis, jadi bintang gitu ya. Paham ya? Oke, paham sayang. Yuk bener apa enggak sih, coba kita lihat ya, coba dibuka video yang dikirim ya, coba kalian juga buka barangkali dari HP kalian, yuk ikut saya nak yuk. Hah? Ya Bu, saya sedang buka Bu. Nah ini yuk, udah dibuka nak, udah kalian buka tuh videonya, percobaan hukum hub. Halo, halo sayang. Sudah bu. Bekas. Sayang. Bekas L. Bekas L. Langkah ketiga, berikan beban 70 gram pada masing-masing bekas. Bekas A. Bekas B, bekas C, bekas D, bekas E, bekas F. Angka keempat, berilah beban 90 gram pada masing-masing pegas. Dan ukurlah panjang pegas setelah diberi beban. Bekas D, bekas E. Pegas E, pegas A, pegas B, pegas C. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, di mana K sebagai konstanta pegas, F sebagai gaya, dan delta X sebagai perubahan panjang. Kemudian kita masukkan data yang didapat. Lalu kita akan mendapatkan nilai konstanta masing-masing pegas dengan beban yang berbeda. Percobaan 2.
Percobaan kedua bertujuan mencari kosakata total pada rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan tugas yang sejenis. Percobaan pertama, rangkaian seri. Langkah pertama, susunlah tugas A dan B secara seri. Selanjutnya, ukur panjang. Berikan beban 50 gram. Lalu ukur pertambahan panjang tugas A dan tugas B. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, di mana K sebagai konstanta pegas, F sebagai gaya, dan delta X sebagai perubahan panjang, kita mendapatkan konstanta pegas A dan pegas B. Lalu, konstanta pegas A dan B dimasukkan ke dalam rumus K konstanta total seri, sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2, dan seterusnya. Ikan beban 70 gram. Ukur pertambahan panjang pegas A dan pegas B. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, di mana K sebagai konstanta pegas, F sebagai gaya, delta X sebagai perubahan panjang, kita akan mendapatkan konstanta pegas A dan B. Untuk mendapatkan konstanta total, kita memasukkan konstanta A dan B ke dalam rumus konstanta total seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Berikan beban 90 gram. Lalu ukur pertambahan panjang pegas A dan pegas B. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, kita akan mendapatkan konstanta pegas A dan B. Untuk mendapatkan konstanta total, kita memasukkan konstanta pegas A dan B ke dalam rumus 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ulangi semua langkah dengan menggunakan pegas C dan D, pegas E dan F. Cobaan kedua, rangkaian paralel. Langkah pertama, susunlah pegas A dan D secara paralel. Ukur panjang awal pegas A dan pegas B. Berikan beban 50 gram. Lalu, ukurlah pertambahan panjang pegas A dan pegas B. Menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, kita akan mendapatkan konstanta pegas A dan konstanta pegas B. Untuk mendapatkan konstanta total, kita akan masukkan konstanta A dan B ke dalam rumus K1 ditambah K2. Berikan beban 70 gram. Lalu ukur pertambahan panjang pegas A dan pegas B. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, kita akan mendapatkan konstanta pegas A dan konstanta pegas B. Untuk mendapatkan konstanta total, masukkan konstanta pegas A dan B ke dalam rumus K1 ditambah K2. Selanjutnya, berikan beban 90 gram. Kemudian ukur panjang pegas A dan pegas B. Dengan rumus K sama dengan F per delta X, kita akan mendapatkan konstanta pegas A dan konstanta pegas B. Untuk mendapatkan
menggunakan tugas C dan D, tugas E dan F. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga bertujuan mencari konstanta vokal pada rangkaian seri dan paralel dengan menggunakan jenis tugas yang berbeda. Percobaan pertama, rangkaian seri. Langkah pertama, susunlah tugas A dan tugas B secara seri. Susunlah tugas D dan tugas F secara seri. Susunlah tugas B dan tugas E secara seri. Selanjutnya, ukurlah panjang awal susunan tugas seri. Tugas A, tugas C, tugas D, tugas F, tugas B, tugas F. Berilah beban 50 gram pada masing-masing susunan seri. Lalu, ukurlah pertambahan panjang setelah diberi beban. Tugas A, tugas C, tugas D, tugas F, tugas B, tugas F. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, di mana K sebagai konstanta pergerak, F sebagai gaya, dan delta X sebagai perubahan panjang. Kita dapatkan konstanta pergerak A dan C, D dengan F, dan B dengan E. Sehingga kita masukkan nilai K total seri, di mana 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ulangi semua langkah dengan menggunakan beban 70 gram dan 90 gram. Cobaan kedua, rangkaian paralel. Langkah pertama, susunlah tugas A dan tugas C secara paralel. Ukur panjang awal susunan tugas paralel A dan paralel C. Tugas A, tugas C. Berilah beban 50 gram, lalu ukurlah pertambahan panjang setelah diberi beban. Tugas A, tugas C. Selanjutnya, ubah beban menjadi 70 gram. Lalu, ukurlah pertambahan panjang tugas A dan tugas C yang disusun secara paralel. Tugas A, tugas C. Selanjutnya, ubah beban menjadi 90 gram. Ukurlah perubahan panjang tugas A dan tugas C setelah diberi beban. Tugas A, tugas C. Dengan menggunakan rumus K sama dengan F per delta X, di mana K sebagai konstanta tugas, F sebagai gaya, dan delta X sebagai perubahan panjang. Sehingga kita dapatkan nilai konstanta pegas A dan pegas C. Lalu, untuk mendapatkan nilai K total, maka kita masukkan ke dalam K total paralel, di mana K1 ditambah K2.
ulangi semua langkah dengan menggunakan D dengan F, D dengan F. Halo, halo anak-anak ibu. Halo nak semuanya. Nak Maulana. Nah iya, udah itu tadi udah disajikan cobaannya. Udah ketahuan ya, udah jelas ya. Untuk rangkaian seri dan paralel. Untuk bekas yang kayaknya besar, yo dengan pertambahan beban yang dengan pemberian beban yang sama, pertambahan panjangnya berbeda. Nah, kemudian untuk yang paralel tadi, seandainya beban bekasnya berbeda, untuk mendapatkan pertambahan panjang yang sama, maka bebannya tidak bisa ditaruh di tengah. Nah, harus kembali pada jenis keseimbangan. Kalau bebannya ditaruh di tengah tadi, ternyata pertambahan panjang masing-masing beda karena memang jenisnya atau harga konstan atau elastisitasnya beda. Gitu ya, udah paham ya, nak? Halo? Halo, sayang? Halo? Halo. Iya. Udah jelas banget ya dari percobaan dari kakakmu fisika UIN itu. Iya, ya, siapa tahu nanti kalian kuliah, kalian bisa bikin YouTube gitu untuk bisa diberikan ke masyarakat yang memerlukan. Halo? Sudah paham banget ya dari persamaan kalau rangkaian seri. Oh, di situ tadi ada anu nak, ada apa ya nak, ada mungkin kakakmu pulang seperti ini, tapi kakakmu yang Pak Seri di sini sama dengan peserta seri kelas 1 ditambah peserta 2 gitu ya kak, ya kan? Apa di sini kan tadi kakakmu waktu nulis di percobaan tadi, kan kak Seri tambah 1 tambah 2. Nah, ada kurangnya nggak tadi? Kalian perhatikan nggak? Ada mestinya kalau seperta satu, seperta ditambah seperta dua, di sini kakainya juga seper. Berarti ini mestinya seper. Gitu. Nah, seperta seri. Nah, jadi, bukan kakakmu yang salah nggak mungkin keburu-buru. Mereka kan ini jenis tugas dalam beraktivitas untuk jika gaya yang bekerja pada benda elastis dihilangkan, benda ini akan kembali ke keadaan semulanya. Menurutku, ini karena ada gaya pemulih pada benda yang bergantung dengan tetapan bekas masing-masing benda. Secara matematis, F sebenarnya minus K delta X. F adalah gaya pemulih, K tetapan bekas, delta X adalah pertambahan banyak. Sudah ya, jadi kalau saya ini atau tadi ibu beritanya kalau mau pakai kompon jadi ke atas ini ya, jadi setelah menengah ini yang benar ini ke atas ini tadi sama dengan kalah 1 kalah 2 tadi kalah 1 plus kalah 2 gitu. Di kuliah ini dulu. Enggak. Jadi gitu. Atas nama siapa? Karena salah kalinya. Hah? Ya jangan terbalik. Nanti kalau terbalik hasilnya sayang kalian udah ngitung lama-lama atau udah nyoto sedikit membuang waktu tapi hasilnya terbalik kan sayang. Sudah? Paham ya nak? Paham. Oke, pintar ya. Nah, yuk sekarang dicoba latihan soal. Boleh kalian nyari ya sekarang tiga bekas yang identik aja.
Iya, latihan. Soalnya itu aja ya, enggak paham ya. Bagus ya, nah. Sekarang kita akan mengganti latihan soal. Nah. Ya, kita akan mengganti ini, ya. Ini bilangnya sekali yang sama. Ini. Nah, ini yang dua. Nah, yang dua. Nah, di paralel, kemudian di seri. Nah, di seri. Lalu kita pasti coba di add-nya. Yuk, tak satu, tak dua, tak tiga. Nah, yuk, tak satu, sama dengan tak dua, sama dengan tak tiga, sama dengan tak. Samanya 100 saja coba. Kita dibuatnya 100 saja. Nah, terus F-nya sama dengan 10. 100 lagi 200 kayak ya. Nah, ya, berapa delta L total? Berapa delta L 1? Ya, delta L 2. Nah, dan delta L 3 mau berapa anak ayo juga yuk sekarang kita tepat yang berjenis bilang ke kompon campuran itu istilahnya kompon ya coba siapa yang bisa menjawab dia. Datang ya. Katanya hari ini kemarin di rumah sakit katanya. Oh, kemarin mungkin benar kali ya. Lagi ya lah. Oh, karena dia ini. Yang dari rekan aku ngasih Pak. Oh, nyuruh dia gitu Pak. Misalkan kan Bapak yang berikan kuasa ke sahabat langsung. Dapat ikut Bapak ini KTP. Kenalan kita. Kenalan. Dari Pak Wapu. Dari? Endor, ya. Pak Haji. Haji, oke deh. Siap. Sudah. Yo, berapa delta K total? Yo, berapa nak delta K total? Yo, berarti delta K1. Ini di paralel dulu ya, nak. K12 di paralel dulu. Baru hasilnya di seri dengan K1. Oh, dengan K3, maaf. Yo, K1 dan K2 di paralel dulu. Baru di seri dengan K3. Ya, sudah. Jadi, sini yuk, coba yuk. Paralel dulu. Atau apa? K2 berarti sama dengan K1 ditambah K2. Nah, itu pelan-pelan karena masih awal atau pemula. Yo, berarti sama dengan 200 ditambah 200 sama dengan 400. Nah, kemudian K2 sama dengan K3 sama dengan K1, 2, 3, jadi sama dengan 4 lagi,
Permintaan. Ini yang 2021. Pada dasar angka. Suruh ngapain nih?
disuruh lihat itu kan oke okay. Paham enggak apa yang terus Bu. Salin, ya silakan. Silakan tapi lebih ke sini. Ya, ini untuk sejenis kalaupun enggak sejenis juga sama caranya ya, Nak. Kalaupun kau yang tahu. Kalaupun enggak sejenis sama caranya. Ya, kalaupun nanti ya silakan kalau kalian ya untuk bekas-bekas sejenis nanti kalau nggak sejenis kalau yang macam-macam tuh biasanya kalau udah kuliah nah kalau udah mahasiswa tapi kalau kalian biasanya bekasnya masih sejenis gitu mah tapi kalian nggak ngerti kalaupun nggak sejenis aku paham kok gitu loh ibu-ibu yang harapkan ya nggak apa-apa nah ngambil jurusan teknik metalurgi ngambil jurusan teknik apa itu kan kalian kan dia nggak perlu semua kalaupun ngambil fisika juga nggak apa-apa nah di UIN ada semua anak perguruan tinggi negeri ada kok kalau fisika kalau teknik metalurgi nggak semua tapi nggak apa-apa misalnya harus ke UNPA atau UI alhamdulillah UNPA juga nggak masalah gitu ya iya nak. Oke, okay. Yuk disaring yuk. Kalau ada yang kurang jelas, maaf silakan tanya. Nah, buku yang ini ku kurang jelas misalnya, ya. Nah, buku yang ini kurang kelihatan, tulisannya kelihatan semua. Dari bawah sampai dari atas sampai bawah kelihatan, nah? Kelihatan ya? Kelihatan, nah? Kelihatan. Alhamdulillah ya udah. Yang punya masih kau dua, sama beda. Oh, campuran. Ya, parah, seri. Kalian bisa menyelesaikannya. Bisa, bisa kita tahu BSN-nya, cuman passwordnya tahu. Proktor kan nggak boleh, mana ada proktor kita? Ada proktor, coba-coba, ada proktor, ada orang juga proktor, terus kita ada UN, proktor. Oke, banyak kan ketiga-tiganya. Kan kau yang masukin proktor ah. Kenapa disuruh sih? Ini saya ini. Bu dia. Kau ini masukin bu dia. Proktor berkulum. Sudah selesai nyalinya. Sudah selesai nak. Yang sekarang dia apa di bergerak? Sebentar Bu, masih belum. Iya, nggak apa-apa, ditunggu. Jadi nyalin sambil memahami ya, barangkali masih ada bagian yang belum paham. Sampaikan aja, ya. Aku senang kalau kalian paham, kan?
Sudah, nyalinya sudah ya. Sudah ya. Sudah. Halo. Halo, Nak. Sudah, Bu. Ya, ya, lanjut. Sekarang lanjut. Lanjut tentang energinya, Nak. Kan menghasilkan besar energi itu, ya. Nah, nanti soal latihan, kalian bisa juga di itu Nak, di UKBN yang sudah kirim itu ada soal latihan dicoba ya. Nanti hari Senin Selasa minggu depan pekerjaan kalian coba dikirim ke Bu Marina. Ada masalah nggak atau semuanya udah pintar udah bisa alhamdulillah, jadi Bu bisa lihat kerjaan kalian. Oke, di UKBN ya Nak, udah kirim toh, udah dibuka belum? Dibuka ya. Jadi buka di waktu satu minggu. Ini sekarang energi polkas. Energi potensial bekas, energi potensial bekas, atau UIT, 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 namanya sebenar, identitas. Atau pertanyaannya kenapa Nak, kenapa kok dibilang energi potensial bekas, emang gak ada yang lain, kenapa Nak, kenapa kok gak energi aja apa energi yang lain, kenapa yuk? Kira-kira kalian berpikir ya, nah kira-kira ngapain ya, kok bekas hanya energi potensial, bukan energi yang lain? Karena? Tergantung ketinggian, Bu. Oh iya, pintar iya. Ayo, lainnya, yuk. Iya, tergantung ketinggiannya, betul, yuk. Yuk, lain. Kenapa masih energi potensial, bekas? Kenapa nggak energi aja? Atau energi yang lain, kenapa? Karena? Ya, karena energi yang ada pada bekas adalah energi diam. Bekasnya kan nggak kemana-mana, Nak. Bekasnya kan hanya ada di tempat. Nah, bekasnya hanya bisa bertambah panjang atau bertambah pendek. Kan gitu, bekasnya nggak pergi dari tempatnya. Makanya disebutnya energi potensial. Itu kemampuan untuk memberikan energi atau menerima energi selama benda itu di tempatnya. Nggak berpindah tempat, Nah. Ya kan? Nah, kalau bekas gantung-gantung itu di motormu kan bekasnya nggak pindah tempat. Di spring bedmu kan nggak pindah tempat, tapi kamu punya energi, bisa dapatkan energi dari situ gitu kan? Paham? Paham ya? Jadi kalau ditanya, kok energi potensial? Kalau bukan energi yang lain, yang memang bekas nggak pindah tempat atau dia tetap berada pada kondisi tempat semula dia gitu. Ya, oke. Okay. Ya, jadi misalnya tadi ada yang sedih, ada yang terang, ya, tinggal kalau masukkan.
kena berapa, ya toh seperti rangka-rangka misalnya nih, ya toh atau terkait dengan berapa 100, 6 contoh meter diberi beban 10 newton, maka panjang tambah panjang 6 berapa nih tambah panjang berapa dan berapa nih potensial nilai. Berarti kita bisa ambil dua perhatian dari potensialnya. Kita sama-sama oh iya, dicari BKL-nya dulu ya. Dicari apanya dulu? Dicari BKL-nya dulu. Ya, berarti BKL sama S kita berarti 10 dibagi 100 meter atau 10 senti berarti ego-nya sama-sama setengah kali BKL kuadrat setengah kali 100 kali 10 cm dari tangan meter, jangan lupa dibuang berapa ya, berarti sama-sama berapa nanti ya, setengah kali 100 kali 10 pangkat min 2 ya, 10 pangkat 2 kita terapkan ke 10 pangkat min 4 jadi tinggal 10 pangkat min 2 berarti hasilnya berapa nanti hasilnya setengah Ya, kalau menggunakan rumus hasilnya, ini hasilnya setengah kalau pakai ini berarti setengah f-nya 10, delta-nya tadi 10 cm, nah setengah meter, setengah buang nih, nah ini habis, berarti kita sudah setengah 7. Oh, boleh pakai pertama yang atas, boleh ya? Bawah. Itu. Nah, yaitu energi hasil dari produk yang kita bisa manfaatkan. Ya, saya lagi ya, nah, kenapa kok di bekas adanya energi potensial? Karena memang bekasnya hanya memiliki energi di tempat. Dia nggak harus pergi-pergi, nggak harus pindah posisi, nah. Makanya disebutkan energi potensial, energi tempat, energi diam juga boleh, kan? Ya, ya, mantul-mantul, ya, kalau nggak bertambah panjang, nggak bertambah pendek, kan, itu nggak kondisi. Ya, paham sayangku anakku anak itu, paham paham ya. Ya, jadi kalian boleh gunakan rumus yang atas, boleh gunakan rumus yang bawah, kayak gitu. Udah nyari udah selesai nyarinya. Halo anak ibu. Nah, ini ya, ini tanya ada panasnya 100 Newton per meter. Di sini juga jadi beban. Nah, jadi bagus dari ketinggian 20 cm, misalnya 20 cm ini masa bebannya misalnya 500 gram. Nah, otomatis kan nanti bekas akan terdesak ke bawah kan ya. Bekas akan terdesak ke bawah tuh, nah berapa delta L-nya? Berapa bekas terdesak? Gitu.
Gimana, ayo mungkin kak? Ayo, ya mana-mana satu kondisi kan banyak kemungkinan kan apakah seperti di festival di Ubud. Nah, ya tiba-tiba kejatuhan beban dari kemungkinan yang nah, terus berapa nih bekas akan terdesak ke dalam? Nah, ya gimana? Apa yang kalian pikirkan, ayo, tanda yang satu mendesak bekas dengan energi kinetiknya. Nah, satu bekas nih, nah, sampai di sini, ya, di sini kita menganggapnya dari ketinggian 20 cm, ya kan? Berarti kita tarik energi kinetik hasil bebannya nih, ya. Ya, yuk, yang ini punya energi kinetiknya. Ini berapa? Nah, di sini energi kinetiknya akan mendesak bebas. Gitu, nah. Energi kinetik benda yang jatuh di atas ini, walaupun jatuh di atas kan dia punya ketepatan sampai di bawah, sampai di tempat pokoknya berada. Nah, dia punya kecepatan, maka benda itu punya energi kinetik yang nilainya sama dengan energi potensial yang menerimanya, gitu. Jadi, bendanya memberikan energi kinetik pada bekas, bekas menerima energi dari benda itu, gitu. Nah, berarti di sini, ini, ambil. Energi kinetik benda sama dengan energi potensial bebas. Ya, energi kinetik berarti setengah mv kuadrat sama dengan setengah k kali delta mv kuadrat. Oh, masa bebannya ada yang jatuh 500 gram. V-nya, baru kita cari V-nya. Benda jatuh bebas. Apa rumus yang masih ingat? V-nya kita ambil. Ya. Oh, halo, ini V. Kamu, berapa besarnya? Nah, yuk berarti V. Rumusnya masih ingat kan? Nah, apa? Jatuh bebas 2G. Ya. Ya, kelihatan gak ini ya, full S bisa naik anaknya akan 2 kali V nah, berarti samanya yuk, sama dengan ini akan yuk, 2 G nya 10 kita ambil yang jelas aja hanya 20 senti kalikan 10 pangkat 2 karena harus meter. Yuk, berarti sama dengan akan ini. Yuk, ini 10 pangkat 2 diambil dari ini 0, 0, 0. Nah, berarti tidak akan 2 kali 2 berarti sama dengan 2 meter per sekol. Oke deh, bisa masukin berarti setengah M yuk, masuk nih pertamanya masuk nih ya nah masuk nih pertamanya masuk masanya 500 gram ya, 500 gram berarti 0,5 ya, kilogram kali V-nya 2 dikuadratkan sama dengan setengah K pada 100 delta L kuadrat nah, yuk setengahnya 2 yuk. Berarti setengah kali 2 kuadrat sama dengan 2. Nah, 100 delta L kuadrat. Yuk, berarti delta L kuadrat sama dengan 2 per 100 meter. Nah, terus
berarti delta L-nya sama dengan atas 2 per 100 sama dengan 1/10 akar 2 meter. Ya, akhirnya Yoni, yang pertama E, yang pertama P, yang kedua kuadrat, sama dengan delta L kuadrat, delta L kuadrat. Berarti delta L kuadrat sama dengan 2/100 meter, atau langsung ke senti ini kan. Itu sama dengan 2 senti. Ini meter ya, nak tadi. Berarti sama dengan 2 senti, boleh langsung. Berarti, berarti delta L-nya sama dengan angka 2 senti. Nah, udah deh ketemu. Berarti bukan akan bertambah pendek sebesar akar 2 senti gitu. Ya, jadi perolehan energi perolehan dari energi kinetik beban yang jatuh di tes ya. Nah, dari ketinggian 20 cm di atas bekas yang terdiri vertikal di lantai. Nah, ini ibu beritahu soal seperti ini sering keluar nih ujian. Ya, jadi ini ada hubungannya, ini kan juga gerakan ya, jadi hubungannya mekanika itu banyak. Nah, ya bekas, ya gerak benda itu semuanya bisa kita gabungkan, bisa kita gunakan. Jadi kolaborasi antara benda dan yang lain ya. Benda 500 gram atau setengah kilo jatuh di tes di atas bekas yang berdiri tadi lantai atau ketinggian 20 cm atau berapa lah. Nah, berapa besar bekas terdesak dari benda yang menjadi yang misalnya. Paham sayang? Paham nak? Bu. Paham ya? Yuk disalin yuk. Kelihatan tulisannya Bu? Kelihatan nak? Kelihatan ya? Ya ini satu lagi. Hasilnya nggak terlalu yang bawah paling banyak. Hasil bawah nggak kelihatan ya? Iya Bu. Hasil yang paling bawah delta L-nya. Iya Bu. Deltanya nggak kelihatan, tapi delta L kuadrat masih kelihatan. Bu. Masih. Yoga kalau sampai ini paling enggak 2 atau 3 tulisan di bawah masih kelihatan, ya udah kalian tinggal melanjutkan sendiri. Kan matematik sudah, ya kan? Ini 2 sama dengan 100 delta L kuadrat. Ketemunya delta L kuadrat 2/100 meter atau 2 senti. Berarti delta L-nya akan 2 gitu. Sudah. Ini yang dua baris ke bawah bisa melanjutkan gitu ya. Ayo. Oke. Ini yang atas-atas sudah kelihatan. Masih kelihatan ya. Ayo disalin. Nanti yang belum kelihatan tanyakan dah. Nah, kalau masih belum paham, boleh silakan. Ya, jadi ini kolaborasi gerak benda atau energi dari benda-benda di sekitar kita. Gitu. Ya. Indah nak, belajar fisika itu nggak ada habisnya. Tapi variatif, kita bisa mengasah logika dari keadaan di sekitar kita. Jadi jangan ngeluh kalau ada segala sesuatu. Nah, kenapa bisa begitu atau akibatnya apa? Atau untuk bisa gitu gimana? Gitu. Itu kehidupan ya. Oke, yuk mulai dewasa, mulai berpikir untuk kemudian ya. Gimana? Ya.
Sudah nak, sudah selesai nyalinya, sudah saya, sudah belum? Iya. Ya, sudah paham belum? Yuk, sekarang nih ada kolaborasi antara gerak benda, gerakan bekas satu sekalinya. Jadi kalian nggak merasa aneh banget kok jadi banyak banget, nggak begitu ya? Ayo, nggak boleh merasa kok jadi kepanya banyak gitu. Jadi memang itu kondisi keadaan setiap waktu itu bisa jadi elaborasi antara gerak benda, tenaga bekas atau sebaliknya banyak hal yang mungkin bekas.
Sudah, Nak. Halo, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, yuk lanjut. Lanjut masih ada, masih soal yang ini, Nak. Masih soal yang ini kita lanjut. Tadi energi potensial pekat, ke sini Nak, ke sebelah sana, Nak, sayang ya. Energi potensial pekat tadi tambahnya energi kinetik benda yang jatuh bebas. Dengan energi kinetiknya. Tapi kalau dengan energi potensial benda yang jatuh bebas tadi, bisa nggak Nak kira-kira? Coba ya, ayo coba. Ini kita ganti, ini Nak ke tengah. Sendiri kita harus cobain lah nggak pak berarti di sini n benda kali c kali a sama dengan setengah a kali delta l kuadrat nah gitu ya yuk ambil ayo. Lanjut sekarang dengan energi potensial benda yang jatuh bebas bisa ya makanya kita coba yuk berarti di sini masanya yang 500 gram berarti 0,5 kilo ya kan benar ini yang 10 kemudian hanya 20 cm 20 kali 10 pangkatin 2 nah sama dengan setengah tanya 100 kali delta L kuadrat. Nah, ini berarti 10 pangkat min 2 kita ambil dari nol. Nah, berarti tinggal 0,5. Nah, 0,5. Ini ya, yang penting kita 0,5. Kali 2, sama dengan setengah, kali 100, kali delta L, kuadrat. Itu lagi satu ya, Nak. Satu, sama dengan setengah, kali 100, kali delta L, kuadrat. Kalikan 2, yuk. Kalikan 2, berarti 2, sama dengan 100, delta L kuadrat jadi delta L kuadrat dengan 2 dibagi 100 meter sama dengan 2 cm nah berarti delta L nya sama dengan 2 cm ternyata sama hasilnya. Yuk, baik menggunakan energi kinetik tadi dan energi potensial benda yang jatuh bebas. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, ya. Jadi, terserah kalian mana yang kalian mampu atau mana yang lebih cepat. Ya, ternyata menggunakan kinetik juga boleh menggunakan potensial juga boleh. Ternyata ya Nak, tulisannya dari atas sampai bawah ini kelihatan? Kelihatan saya? Kelihatan Bu. Sudah, yuk disalin. Yuk, tanpa pemahaman berarti. Yuk, energi potensial pekat. Yuk, berkolaborasi dengan energi potensial benda yang ada di sekitarnya ataupun energi kinetiknya. Aduh.
Ya, jadi banyak pemahaman ya nak, kita belajar pekan, jadi banyak pemahaman. Ayo, ada kolaborasi dengan gerak benda lain. Ya, ini tambahkan aja, ini energi kinetik. Nah, terus ini energi potensial benda kita pilih. Dan tambahkan energi potensial kualitas. Tapi kereta benda lain melalui energi kinetik ya, atau potensial. Oke, kemarin dipahami kalian-kalian, nah, kalau soal TKP yang kalian dapatkan, ya kalian tidak ada masalah. Hari ini, ya, kita bisa belajar setiap hari, kita harus menyediakan waktu juga ya nak, diulang ya nak, sering-sering. Mengulang pelajaran yang sudah atau membaca yang belum ya kita sedikit mengenal. Ya. Halo, halo nak. Halo Bu. Sudah selesai nyalinya. Sudah Bu. Sudah paham. Sudah Bu. Ya. Nah sekarang terbuka ya, Ibu berharap terbuka hati dan pikiran kalian. Oh ternyata belajar tugas dan sampai dengan energinya ternyata iya selalu berhubungan dengan keadaan yang baik. Kita bisa memanfaatkan energi sebaik mungkin. Ibu nak, jadi nggak salah kalian belajar fisika ya, merasa nggak salah kan ya? Merasa senang nggak? Merasa senang ya, kehidupan ya. Ternyata nggak ada habisnya ya, nak, kalau dipelajari semua. Ini udah tersalin sampai bawah, yuk, dari energi potensial, yuk. Jadi syaratnya gini, nak, kalau kalian menjawab atau menyelesaikan jawaban soal, tamunya besaran-besaran satuannya seperti apa. Ya, dari persamaan, okelah kalian tulis.
Lalu besaran dari soal yang diketahui udah semuanya sama dalam sistem SI yaitu MKS atau CGS terserah kalian. Jadi jangan lupa karena itu ngaruhnya besarnya. Ya, harus besar pada kawan apalagi nanti kalau ke kondisi yang sebenarnya. Ya. Nanti kalau praktikum ujian misalnya kita sudah offline sudah masuk kita ada yang praktek ini rangkaian bekas ada nah itu masih ada nah biasanya di situ kalian menghitung konstanta pegas dan bukan yang berubah-ubah itu ya seperti contoh tadi kakakmu yang ngasih perbedaan tadi pertama bekas A dikasih beban 50 gram nah berapa pertambahan panjang lalu diganti lagi bebannya 100 gram nah pertambahan panjang berapa nah di situ artinya kalian diminta untuk menghitung harga konstanta satu bekas saja dulu berapa banyak nah itu nanti kalau jangkau kamu kalau nanti sudah mulai sekolah lagi itu ada nanti satu jenis prakteknya jadi dari ulangan dari pembelajaran teori kita bisa praktek seperti tadi kakakmu yang bantuin ya nah ya jadi kita udah dapat modal banyak nih kita mau menentukan pertambahan panjangnya atau mau menghitung konstanta elastisnya juga masalah itu bener sayangku ya bisa ya, ya bisa bu. Ya kalau diminta untuk menghitung konstanta setiap bekas setiap beban yang diberikan hingga beban bervariasi atau panjang bekas dari beban yang bervariasi jadi kalian di sana nanti mengkalkulasi sendiri nanti sambil belajar ulang coba satu bekas tadi entah panjang awal berapa kasih beban 50 kasih beban 100 nah kira-kira entah kali beban nah kamu hitung tanya berapa terus dengan tanya yang sudah diketahui kamu kasih beban 50 berapa delta X-nya kamu kasih beban 100 berapa delta X-nya gitu nanti kamu bikin grafik boleh ya grafik hubungan antara F terhadap delta F atau F terhadap A bisa sepertinya sudah ya ini barangkali Bapak Pak Imam halo Pak Imam barangkali mau memberikan titipan untuk anak-anak monggo terima kasih sudah disertai Bapak Nina ya Bu sedikit ya Bu ya ya monggo Pak ya. Terima kasih Ibu Marina dan anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak Bu Marina dan anak semua yang telah memberikan izin pada Bapak untuk masuk di PJJ-nya Ibu Marina, mata pelajaran fisika kelas 11 IPA, materinya tentang elastisitas dan hukum Hooke ya. Jadi maksud Bapak masuk ke kelas-kelas itu adalah untuk mengecek apakah para siswa telah mendapatkan haknya, yakni pembelajaran jarak jauh. Dan juga untuk mengecek apakah para siswa pada hadir tidak di pembelajaran ini. Ya. Jadi kelas ini yang hadir 28 berarti ya, 27 ya, saat ini ya, dari 36 ya. Jadi tolong kepada para siswa agar tetap semangat belajar, aktif bertanya, diskusi ya, dan juga interaksi dalam setiap pembelajaran jarak jauh. Yang utama untuk siswa adalah menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan mencegah COVID-19. Jadi tolong 3M itu benar-benar dilaksanakan. 3M adalah memakai masker, mencuci tangan pakai sabun,
dan menjaga jarak. Kemudian juga kita berharap di DKI ini yang terkena COVID akan semakin berkurang, sehingga kalau semakin berkurang diharapkan sekolah bisa bertatap muka lagi, ya, walaupun tidak langsung sekaligus di kelas, tetapi maksimal separuh dulu, ya, separuh siswa. Jadi di kelas nanti ada 36 bagi 2, ya, 18 siswa, ya, maksimal. Nah, agar sekolah bisa membuka pembelajaran tatap muka, maka keadaan sekolah dan keadaan siswa dan guru dan pegawai harus aman, ya. Jadi sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID. Begitu pula siswa harus sehat, ya. Untuk itu siswa diharapkan setiap bulannya mengisi asesmen kesiapan sekolah untuk siswa, ya. Setiap bulannya, dan juga mengisi JAK TLM. Jadi setiap bulan diisi. Untuk bulan yang pertama alhamdulillah sudah diisi semua, di atas 90%. Dan setelah 4 minggu berikutnya akan ada pengisian lagi, ya. Jadi tolong, nanti jadwalnya akan diberitahu kapan pengisian lagi. Tolong diisi dan dilaksanakan. Jadi mengisi asesmen sekolah dan juga JAK CLM. Agar kalau diisi dan dipastikan sekolah kita siap, kita bisa bertatap muka. Ini Bapak tanya nih, apa kalian senang PJJ apa ingin tetap muka? Nih, tempat boleh dibuka deh. Apakah ingin tetap PJJ terus, ataukah kita ingin belajar tatap muka? Halo? Tatap muka, Pak. Tatap muka, ya? Bukannya enak nih PJJ? Iya, tatap muka, ya? Oke, jadi kalau gitu kita berdoa saja, ya. Semoga yang terkena COVID ini akan semakin berkurang, ya. Dan sekolah kita bisa belajar tatap muka secara berangsur dari separoh, dan nanti lama-lama akhirnya kondisi normal. Dan juga semoga virus vaksin, ya, vaksin untuk COVID-19 segera ditemukan, ya. Jadi pencegahan dan pengobatan akan semakin mempercepat solusi daripada wabah COVID-19 ini. Demikian, sekali lagi, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Imam. Iya, semoga dengan kehadiran Bapak, jadi anak-anak semakin semangat bahwa PJJ itu sebenarnya juga nggak jauh beda dengan pelajaran di sekolah. Ya, cuma anak satu aja kurangnya, kita nggak bisa bertemu langsung. Jadi kita bertemunya melalui kondisi viral atau kondisi melalui meet seperti ini, tapi nggak masalah. Yang jelas, semoga anak-anak tetap semangat dengan PJJ yang diberikan Bapak Ibu Guru, dan anak-anak tetap semangat untuk belajar, untuk meraih sukses mereka. Begitu ya, Nak, ya. Semangat ya, Nak. Ya, Bu. Semangat terus, ya. Ya, masih ada yang belum jelas, Nak, pembelajaran hari ini? Masih ada? Masih ada yang belum jelas? Kalau sekiranya ada, silakan tanyakan. Kalau enggak, yaitu Ibu hanya menghimbau dari soal UKBM yang Ibu berikan ke kalian, silakan dicoba dikerjakan. Terus nanti hari Selasa minggu depan, ya, silakan kumpulkan. Boleh ngumpulkannya, Bu, kalau ngumpulkannya besok boleh. Ngumpulnya hari Selasa minggu depan boleh, lewat email Ibu, ya. Nah, jadi biar kalian pemahamannya semakin tajir, semakin badik gitu, kata ada yang ngasih istilahnya semakin badik, semakin tajir gitu, pemahamannya. Oke?
Oke, di sana siap ya. Nah, kemudian untuk kegiatan berikutnya, yuk dari UKP-UKP-nya Ibu dapatkan, ya nanti untuk UKP yang kedua, kalau kelas lain juga sudah, ya insya Allah ya ulangan lagi, Ibu coba evaluasi sejauh seberapa. Ya kemarin yang evaluasi pertama cukup bagus kok, ini cukup bagus, Ibu senang. Dari ulangan pertama itu ya ada sih yang nggak tuntas, tapi udah nanti ibu beritahu, tapi nanti aja nggak usah jadi beban. Yang jelas ya kita butuh dievaluasi apa sih kurang saya, apa sih ano yang aku belum paham gitu loh ya. Jadi, sambil mengerjakan soal kita sambil melihat, mak aku udah ngerti belum sih gitu. Ya boleh kalian kerja belajar sama teman, boleh lewat video call atau lewat WA kalian, yang kalian lewat jaringan WA kelas. Yuk, kerjakan bareng-bareng misalnya, silakan aja. Gitu ya, pintar ya, anak-anak dulu pintar ya. Paham ya hari ini, kalau sudah. Ya. Jadi waktu kalian istirahat ini ya. Durasi fisika sudah sampai jam 9. Ya silakan istirahat, sudah lelah, sakira kalau belajar 2 jam penuh atau eksam itu ya cukup ya, sudah cukuplah 2 jam butuh istirahat, silakan. Dan semoga semakin semangat, minggu depan hadir lagi untuk AM pada jam yang sama. Begitu ya nak, terima kasih atas kehadiran kalian untuk kegiatan KPM hari ini, minggu ini. Semoga semua bermanfaat ya untuk menyiapkan kalian masa depan nanti, dan bermanfaat untuk kondisi kehidupan kalian dari sekarang gitu, yang ada di sekitar kalian di rumah. Bisa bantu-bantu orang tua, oh kok gini, oh ini nanti jatuh, misalnya ada benda di atas, tiba-tiba jatuhin kaki atau jatuhin apa misalnya. Nah, maka kalian harus hati-hati, karena kalau benda jatuh nanti kena kaki kita, kan ada energi kinetik kena kaki kita. Nah, misalnya terjadi. Jadi kita belajar fisika, artinya kita semakin hati-hati dalam menyikapi kehidupan, dalam menyikapi keadaan. Gitu sayang ya. Terima kasih. Ibu. Silakan kita istirahat. Silakan istirahat. Iya, Bu.